Ar-Rahman. Anda berdoa udah 2 tahun, kok kayaknya gak ada jawaban. Bahkan ada yang berdoa, Ustaz, anak menikah 20 tahun, berdoa minta anak. Tapi kok kayaknya gak ada jawaban dari Allah. Betul jemaah, ada yang kayak gitu 20 tahun berdoa, anak berangkat umrah Ustaz. Anak sampai ke multazam, anak letakkan kepala, dada dan tangan anak di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Anak menangis memohon kepada Allah, anak. Tapi kok kayaknya belum ada jawaban. Kurang lama doa itu. Iya. Pasti dikabulkan, iya. Tapi jawaban dari Allah itu 1 dari 3. Ini yang harus kita paham. Imma ayyu ajjalahu fid dunya, yang dia minta Allah kasih. Allah minta, dia minta anak, Allah kasih anak. Wa imma ay yasrifa anhu su'a mithlah, bisa jadi doanya itu minta anak, Allah enggak kasih anak. Karena kalau dia punya anak, anaknya akan durhaka sama dia, maka Allah palingkan dia dari anak. Ada orang doa minta mobil, Allahumma inni as'aluka pajiru model Alfen 17 model tahun 2017 minta. 2017 gak dapat Pajero, ya Allah. Doa tahun 2018, 1439. Allahumma inni as'aluka Pajero model 2018. Gak dikasih lagi sama Allah. Iya, ada yang gak dikasih. Tapi Allah jauhkan dia dari musibah yang akan menimpa dia, yang sama dengan nilai doanya. Bahkan lebih baik dari itu. Antum, iya. Antum mau dikasih mobil apa? Mau, baik. Tapi kakinya ketabrak 2. Antum milih mana? Enggak ketabrak atau mobil apa? Enggak ketabrak mobil. Kita ini kadangkala beranggapan nikmat itu selalu yang kita lihat. Ini masya Allah, fulus, macam-macam. Ada orang kadang-kadang melihat seseorang naik mobil, masya Allah. Naik mobil yang harganya 10 miliar. Kita, ya Allah, masya Allah, masya Allah. Datang kajian, masya Allah. Keluar dari kajian ternyata kakinya cuma 1. Antum mau punya mobil itu kakinya 1. Digantiin tuh mobil, kaki antum diambil. Gak mau kita. Maka tadi kita harus menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang berdoa minta anak, gak dikasih anak puluhan tahun. Waktunya kurang panjang untuk berdoa. Nabi Ibrahim sampai tua renta. Nabi Zakaria, Allah ceritakan di surat Maryam. Qala Rabbi, nih. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Ya Allah, wahai Rabbku, aku ini udah lemah tulang-tulang. Rambutku semua sudah membara dengan uban. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika Rabbi syaqiya. Aku gak pernah sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Gak pernah ya Allah. Aku senang berdoa mang. Dan aku percaya kau akan kasih. Allah kasih. Setelah dikatakan umurnya hampir 100 tahun. Dan kita gak boleh putus asa. Allah pasti kabulkan. Kalau tidak yang kita pinta itu kita dapatkan. Atau kita akan dijauhkan dari musibah, atau wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah, Allah tabung buat dia di akhirat dan itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Tapi kita ini selalu mengutamakan dunia. Bal tufirul padahal yang kita miliki, kalau kita minta mobil, Allah kasih mobil di dunia. Apa kita bawa mati? Enggak. Ma'indakum yanfad, wa ma'indallahi ba'd. Ar-Rahman.